Soal yang nomor 3, bunyi soalnya, jika perbandingan suku pertama dengan suku keempat, suatu barisan aritmatika adalah 2 banding 5. Maka perbandingan suku kedua dan suku kelima barisan tersebut adalah, karena yang diketahui di sini adalah perbandingan suku pertama dan suku keempat. Ya, saya buatkan berarti U1 dibandingkan dengan U4 adalah 2 per 5. Ya, dari yang diketahui 2 banding 5. Ini barisan aritmatika gitu ya. Jadi kalau ada U1 yaitu sama dengan A. Ya. Kalau U4 berarti A ditambah 3B. Ya, sama dengan 2/5. Nah, ini kita kalikan silang gitu ya. Jadi A saya kalikan dengan 5 sama dengan yang ini 2 saya kalikan dengan A plus 3B. Ya, kalikan silang A kalikan 5 sama dengan 2 kalikan 3 plus 3 A plus 3B. A kalikan 5 sama dengan 5A. Ya, ini berarti 2A. Ini ditambah dengan 6B. Ya, yang sejenis kita kumpulkan di sini ada 5A, di sini 5A. Berarti 5A min 2A sama dengan 6B. Jadi 2A-nya ini pindah ke ruas kiri. Ya. Kalau pindah jadi dia harus berubah tanda juga. Tandanya jadi min. 5A dikurangi 2A, 5A dikurangi 2A ya 3A. Ya, sama dengan 6B. Nah, dari sini kedua ruas ya, saya bagi dengan 3. Jadi 3A saya bagi dengan 3 yaitu A sendiri ya, 1A. Sama dengan 6B dibagi 3, 2. 3B, 6 bagi 3. 2 ya. Jadi 6B dibagi 3 2B. Jadi saya dapatkan A sama dengan 2B. Lalu yang ditanyakan adalah perbandingan suku kedua dibandingkan dengan suku kelima. Ya, yang ditanyakan U2 dibanding U5. Gitu. Berdasarkan sifat berdasarkan aritmatika, U2 adalah A ditambah B. Kalau suku kelima berarti A ditambah 4B. Gitu ya. Di sini A-nya itu nilainya di sini sudah 2B, sudah kita cari. Tinggal dimasukkan aja. Berarti 2B ditambah B ya, dibagi dengan ini A kita ganti 2B plus 4B. Ya. Jadi di sini 3B dibandingkan 6B. Nah, ini B-nya dicoret. Set. Jadi 3/6. Ya, atau 1/2. Jadi perbandingan